Sejarah ibadah kurban Idul Adha. Nabi Ibrahim alaihissalam baru diberi anak di masa tuanya, berumur sekitar 86 tahun. Tidak lama setelah beliau berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh." Arti Quran Surah As-Saffat ayat 100. Lalu lahirlah Ismail dari ibundanya Siti Hajar. Setelah Ismail tumbuh besar dan belajar bahasa Arab di kalangan Bani Jurhum, hingga pada suatu hari ayahnya Nabi Ibrahim datang menjumpainya. Allah mengisahkannya di dalam Al-Quran. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Arti Quran Surah As-Saffat ayat 102. Sungguh mulia sifat Nabi Ismail alaihissalam. Allah memujinya di dalam Al-Quran. "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail tersebut. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi." Arti Quran Surat Maryam ayat 54. Allah melanjutkan kisahnya di dalam Al-Quran. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Arti Quran Surah As-Saffat ayat 103. "Wahai Ibrahim, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Arti Quran Surah As-Saffat ayat 104 sampai 107. Nabi Ibrahim dan Ismail pun menunjukkan keteguhan, ketaatan dan kesabaran mereka dalam menjalankan perintah itu. Lalu Allah menggantikan dengan sembelihan besar, yakni berupa domba jantan dari surga yang berwarna putih, bermata bagus, bertadi serta diikat dengan rumput samurah. Wallahu a'lam. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menerima ibadah kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasmikan program ibadah kurban perdana Dun Sementa 2018. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.